Jadi sekarang ni berada kat mana ni pagi-pagi ni? Ada dia. Dah selepas subuh sampai tadi. Kita telah bertolak ke Taman Degil Jaya eh. Nak meminang ke apa? Bukan, nak meminang. Meminang nyamuk Aedes. Kami di sini untuk membantras pembiakan nyamuk Aedes dalam pada masa yang sama menurunkan kadar demam dengue kita eh. Sepanjang insyaAllah sampai pukul 12 hari nanti kita akan membersihkan kawasan Taman Degil Jaya ni. Kita harapkan duduk pun datang juga, kucing datang. Yang duduk-duduk berikan kerjasama sebab apa? Kalau kita nak bantras nyamuk Aedes ni, dia perlukan kerjasama semua orang. Gotong royong. Sampah, bersihkan kawasan macam kumpulan saya, bersihkan kawasan taman permainan. Kami dah tanam pokok ni. Langsung pokok ni kita anak angkat kepada Sinar FM. Dan dia akan dipupuk dan dijaga sehingga dia membesar. Sekarang ni masa perlu ditanam ni, ramai yang kata pokok nangka. Kata berada ni pun cakap kata pokok nangka. Nangka? Dia kata nangka. Tapi tak tahulah, mana tahu kita tanam nangka keluar cepedak. Alamak. Jadi kita tunggulah. Ya, kita tunggulah. 10-15 tahun akan datang, apakah hasilnya? Adakah nangka? Adakah cepedak? Ya, dah lah. Syukur dia. Okey, ni sedang digali sekarang ni. Ya, dah kena dalam sikitlah. Saya nak gali tapi almaklum sajalah kan. Digil Jaya ni saya nak pujilah. Memang puji sebab apa? Mereka memang rajin, ya. Bayangkan kami kata ambil sampah ya, sampah-sampah aja. Daun-daun, ranting-ranting semua dikutipnya. Oh, kelas gitu kan.